Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Bro. Acara lembur malam ini melanjutkan perbaikan motor Jupiter MX Old yang mengalami komplikasi, banyak sekali trouble atau kerusakan di bagian part-partnya. Sekarang sudah sampai ke proses tahap perakitan. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk proses perakitannya, saya jelaskan dulu beberapa part atau saya tunjukkan dulu bagian part mana saja yang dilakukan penggantian. Yang pertama, Kang Bro, untuk bagian silinder blok ya. Silinder blok akan saya lakukan penggantian satu paket. Ini saya gunakan merek Indopart. Kemudian bagian mesin tengah penggantian conroot. Dan keputusan dari pemilik motor atau owner menyarankan diganti saja jika perlu diganti. Ini sudah saya pasang ya untuk bagian crankcase tengah. Kemudian rantai keteng ini sudah saya pasang pula. Dan selanjutnya untuk bagian bak kopling sebelah kanan melakukan penggantian kampas ganda. Ini kampas ganda saya lakukan penggantian di bagian sepatu kampasnya saja ya. Untuk dudukan tengah sini masih bawaan, masih saya gunakan. Kemudian kampas koplingnya juga melakukan penggantian. Packing kopling, packing magnet. Selanjutnya di bagian silinder kop sudah saya lakukan proses gear clamp. Kemudian pengecekan di bagian termostat. Termostat masih dalam kondisi baik. Dan di bagian water pump, saya lakukan penggantian di bagian kipas water pump-nya, selanjutnya di bagian seal dan juga bagian lahernya. Ini sudah saya rangkai, sudah saya pasang, Kang Bro. Tinggal proses perakitannya saja. Nah, kemudian untuk yang lain, ya. Jadi setiap penggantian conroot atau stang piston itu bagian lahar krokas juga wajib diganti. Ya. Sekarang kita langsung ke proses perakitannya dan simak terus videonya, lihat hasil akhirnya kayak apa untuk mesin Jupiter MX ini. Sudah banyak, hampir semua ya diganti untuk bagian part dalemannya. Oke, langsung saja kita mulai proses perakitan. Kita mulai dari bak magnet dulu ya sebelah kiri.
Kang Bro, untuk proses perakitan kampas kopling di sini perlu diperhatikan ya. Untuk kampas kopling ada 4 lembar, kemudian plat kopling ada 5 lembar. Di sini ada 2 plat yang kecil, yang satu permukaannya datar, yang satu cekung. Ya. Nah, untuk susunannya seperti ini Kang Bro. Pertama kali kampas yang kecil. Disusul kampas yang datar, plat yang datar. Nah, disusul kembali plat yang cekung ini menghadapnya keluar seperti ini ya. Kalau cekungnya seperti ini, menghadapnya seperti ini, bukan seperti ini. Bukan seperti ini Kang Bro, tapi seperti ini. Oke, selanjutnya disusul untuk platnya. Ini yang tajam, yang rata di sisi luar. Kampas. Plat. Kampas. Plat. Pelor Kang Bro, jangan lupa. Ini ya. Kita masukkan seperti ini. Kita bisa cek sebelum kita tutup cover koplingnya Kang Bro atau bak koplingnya. Kita injak beda berselang, di sini harus ada pergerakan ya, yang artinya setut mendorong bagian blendless dan nanti akan membebaskan gesekan antara kampas kopling dan plat kopling ya. Kita coba tekan untuk beda berselang. Nah, ini sudah ada pergerakan. Oke, masalah kurang pre atau tidak nanti kita bisa sesuaikan atau kita setel melalui baut penyetannya di sebelah kiri sana. Oke, selanjutnya kita tutup cover koplingnya atau bak koplingnya.
Baik Kang Bro, untuk proses perakitan tidak saya videokan secara detail. Ini saya tunjukkan untuk hasil akhir dari perbaikan motor Jupiter MX yang mengalami komplikasi. Banyak dilakukan penggantian part komponennya Kang Bro. Jadi di antaranya silinder block set, kemudian rantai keteng, conroot, kemudian lahar kruas, kampas kopling, bagian water pump, terutama di bagian kipas, seal, water pump, dan juga lahar water pump. Nah, untuk selanjutnya saya akan nyalakan motor. Ini tadi sudah saya nyalakan Kang Bro, dan saya sudah melakukan pengecekan sirkulasi pelumasan. Oli sudah naik ya, tadi saya cek dari baut ini itu sudah naik ke atas. Dan untuk radiator juga kondisinya normal, sudah saya cek pula, dan saya akan tunjukkan hasil dari perbaikan motor ini. Oke, untuk selanjutnya kita dengarkan suaranya. Oke ya, bisa dibandingkan dengan suara awal sebelum diperbaiki Kang Bro. Ini untuk hasil akhirnya ya, kita cek air radiator. Air radiator juga stabil, nggak ada gelembung atau gejala meluap. Kemudian kita perhatikan asap di knalpot ya, karena kemarin motor sudah berasap. Oke, bisa diperhatikan bersih mulus. Ini untuk finishing dari polter block set merek Indopat termasuk bagus Kang Bro, gak ada asap tipis sama sekali, langsung bersih. Oke, kita dengarkan dari arah sebelah kiri di area rantai keteng. Oke ya, demikian Kang Bro untuk hasil perbaikan motor Jupiter MX ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan dan sudah saya share. Untuk selanjutnya jangan lupa dibantu like video, subscribe buat yang belum subscribe. Akhir kata, saya silakan pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam otomotif.